la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian ulangan pimpinan cabang Muhammadiyah Magelang dan Pasar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan mari kita buka acara pengajian bulanan pimpinan cabang Muhammadiyah Magelang dan Pasar dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan yang basmalah acara dari acara dapat berjalan dengan lancar. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, acara yang ketiga kultum yang dibawakan oleh santri Pondren Sepuluh Sana, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima siraman rohani, dan yang acara yang terakhir penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fi dhalalin
kabir. Sadaqallahul Azim. Hatta taharu awwala adullukum ala shay idza fa'altum taharutum afsus salamu bainakum. Syukur kita kepada kehadiran Rob yang telah yang maha penyayang yang sayangi Nabi kita, Rob yang maha pengasih dan sayangi Nabi dikasih, Muhammadiyah mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan skala kesepakatan nasional sejak awal berdirinya pada tahun 1912 sampai saat ini telah berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negara kesatuan Republik ini sungguh sangat bijaksana karena mereka telah merumuskan salah satu pemerintahan Indonesia yang penting, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata cerdas berarti sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti tentang pikiran, serta sempurna perkembangan fisiknya sehingga menjadi sehat dan kuat. Sedangkan kata mencerdas adalah menjadikan cerdas usahanya dan sebagainya supaya sempurna perkembangan akal budinya. Objek yang dicerdaskan pula tidak hanya manusia saja, tetapi secara keseluruhan yakni kehidupannya, sehingga luas cakupannya dalam kehidupan kebangsaan. Dalam perspektif Islam, usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang jadi dengan pembangunan bangsa yang berkebudayaan ikhram dan membentuk bangsa yang berkemajuan dan cerah mencerahkan dalam rangka bangun Al-Madinatul Munawwarah. Muhammadiyah sepanjang sejarahnya selalu berorientasi pada sikap dan gagasan yang berkemajuan. Sebab Muhammadiyah percaya bahwa agama Islam adalah agama yang menuntut kemajuan dan al-qudrah yang diturunkan untuk kehidupan manusia dan mencerahkan serta sebagai rahmat bagi semesta alam. Muhammadiyah dengan gerakan Islam yang berkemajuan selalu memberikan sumbangan-sumbangan besar dalam mengembangkan upaya-upaya dalam menjelaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan politik Islam yang membawa kekuasaan di tengah pertarungan ideologi dunia. Kemudian memiliki wawasan tegas bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 merupakan konsensus nasional dalam al-Tahdi yang mengikat seluruh komponen Indonesia, sekaligus sebagai bukti pemersatu, pemerkuat, dan pembangun bangsa dari al-Syahadah. Pandangan dan sikap ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa khalaqnakum min syu'aba wa qafa'il lit'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allaha kana 'aliman khabir. Wahai manusia, sesungguhnya
pelecehan, kalau ada pemuda Asia ini terutama anak-anak kita sampai program pesantren modern Muhammadiyah subuh salam ya semuanya saja termasuk jamaah masjid tahu jangan dan dari mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah sampai dengan malam hari ini pas ya Bapak Ibu masuk ke masjid hujan turun. Ini merupakan rahmat ya dari Allah, karena dengan turunnya hujan tumbuhan akan tumbuh dengan subur, sumur akan mengeluarkan air tanah, air baik kita untuk kehidupan sehari-hari maupun para petani ya, baik pengguna melihat petani di kampung-kampung sudah air susah kempur ya dari dalam tanah terbatas maklum, sehingga jangkauan petani yang terbatas hari ini anda juga berharap akan bisa dari beliau. Kemudian selanjutnya yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada para bapak ibu yang semuanya saja bisa hadir di pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh gereja hari Senin besok bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2023 miladiah. Sehingga insyaallah nanti tanggal 10 Dzulhijjah akan bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2023 kita laksanakan puasa Arafah insyaallah tanggal 9 Dzulhijjah atau bertepatan dengan 27 Juni. Kemudian tanggal 26-nya bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah. Ini adalah merupakan hari lahir atau milad Muhammadiyah apabila dihitung dari atau menggunakan kalender Hijriah. Dan setiap tanggal 8 Dzulhijjah khususnya di pimpinan cabang Muhammadiyah Marga Tanah ini seperti biasa menyelenggarakan sarasehan dalam rangka milad Muhammadiyah. Baru saja atau sedang kita upayakan untuk dibeli, harganya cukup fantastis yaitu 1M atau 1 miliar rupiah. Lokasinya di sekitar Masjid Jenderal Sudirman. Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin tahu itu tanah 1 miliar kayak apa tanahnya,
itu bisa nanti hadir dalam acara Sarasian Milad Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi dhalimin wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amna wa ta'idu min maqami Ibrahima musalla wa a'inna ila Ibrahima wa Ismaila antahiru baitiya lit-ta'ibina wal-'aakifina wal-ruk'i sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa'atibuhu qalilan thumma aktharuhu ila adhabina wa bi'sa al-masir. Sallallahu alaihi wa amma ba'd. Pojok sing pengertian tawon maring suami nek Mas Ibrahim kados pundi nek panjenengan romo mali ya nyongkai orang anak ki Mas Ibrahim ki pojok sing ati men tawon maring suami nek kongkon bojo mening ya nek kula panjenengan romo mali dene pojok nek tawon bojo mening suami nek pojok nek lawane bapak Kita harus kecewa, apa tinggal menggusnya Allah. Nabi menjawab,
Itu hajar dulu begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika mencari 7 kali dan didapati, ternyata Ismail menjejakkan kakinya di atas tanah, keluar air yang memancar berwarna putih, zumi-zumi, zam-zam, airnya kumpul-kumpul. Maka sekarang air zam-zam itu tiap tahun ada jamaah, ketika ada jamaah haji kira-kira 3-4 juta semuanya mengambil, meminum, ada enggak ada yang mencuci, dibawa pulang, diekspor, tapi tidak pernah habis airnya. Itulah karunia fadilah dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan hajar. Setelah anaknya ini berusia sekitar 13-14, ternyata masih belum datang lagi. Dia ada mama dan marga dana, anak si lanang, ya, bagi anak ditinggal selama 14 tahun, balik maning, dan di grupnya di orang anak apa sih, balik maning ini gak boleh apa, ternyata orang gak apa, malah gak berita, malah bagala rumah rusaknya. Sehingga mereka punya perasaan, urip sing penting duit akeh kabeh, guys. Ternyata
tidak selamanya benar. Karena banyak orang-orang yang justru katanya banyak, malah keluarganya broken di tengah perjalanannya. Kulus dirinya hari itu, ya, kaum selebritis. Banyak yang gue kenal sekarang itu namanya gitu ya. Itu namanya gue, Angger Belanja, K1 Belanja, dan K sampai ratusan juta. Barang di sini ini juga tas si JB paling kurang harganya 20 juta. Padahal lo mau isi harga dana, tasnya harganya. Kira bu? Alhamdulillah saya katanya ke bapak ya. Itu kenapa? Karena hartanya banyak. Ternyata kalau misalnya kritis dalam kaum sosialita banyak yang tidak menemukan kebahagiaan. Anda selebritis bulan Januari pacaran, Februari lamaran, Maret kawinan, April tukaran, Mei pegatan. Mengapa? Karena orientasi hidupnya dunia, anda tuhnya enteng, contohnya bubar. Dan banyak orang yang uangnya banyak ternyata memakai sistem mencari duit dengan semua cara harus dikerjakan. Tidak kenal halal dan haram. Maka cara warga dana, uang-uang dan uang, orang kardel, orang aspal, KPD, utal. Yang kedua gaya hidup hedonisme. Hidup untuk senang. Uang pada ngomong, orang orang tak senang-senang buat apa? Orang orang sakisan tak? Kita umuman kayak kita salah apa? Ngomongin dia orang orang sakisan. Jadi khusyuk Allah kayak fatah kurunat nilai wa kuntum amwatan fahyakum sumayuhidukum sumayuhikum sumayilaihi turja'un. Kenapa si ente orang percaya? Padahal ente asalnya kerja mati. Diurimnya jadi khusyuk Allah. Saya seorang dimati namanya. Saya selati diurim namanya pada alam akhir. Berarti urim di piloro. Jadi orang ngomong urim orang bosenang kok apa sih ya dunia kok apa mesti bosan-bosanan gue bersih-bersih pada Eropa, pada Eropa, pada Amerika, Amerika, pada Australia kalau tidak bersih, bosan-bosanan ada konser saya dengar dari televisi bulan November nanti di Jakarta ada konser yang ada menerangkan ternyata pemainnya dari kaum banyak LGBT-nya Pak. Kartisir dari siji ke 11 juta. Ternyata konser bulan November dilelang minggu bulan Mei di Sintai bayangkan. Saking apa gaya hedonis berurin kayaknya senang dan senang. Yang ketiga pragmatisme, yaitu orang ini mencapai sebuah tujuan yang akan menghasilkan keuntungan tapi dengan cara instan. Pengennya cepat-cepat jago, cepat-cepat jadi, cepat-cepat kuasa, cepat-cepat jadi wong sugih sehingga tidak mengenal halal dan haram. Dan memang oportunisme ini yang paling bahaya, mencari keuntungan pribadi maupun konsumen dengan cara mengkambing hitamkan orang lain. Sing bener di luar salahnya yang berkata salah dan sebaliknya. Kehidupan semacamnya dia terpaksa sadarnya ternyata salah. Pertama duit, ternyata duit tanggulan. Pertama kesenangan hidup, ternyata gak bisa membuat kebahagiaan. Wong kas nonton konser, baliknya udah seneng terus. Anjur rumah super money. Apa mani mulai jabatan dengan jalan yang salah. Wal-wal kedua mau, pada wis jago, kadang-kadang banyak oknum ya. Pada wis jago, sing penting oleh suki-suki. Jepulnya suki-suki-suki. Ada dirjen pajak, anak-anak bapak ibu. Gara-gara anak yang nani ayat tangga nih. Jepulnya kan ada motor gede, akhirnya diselidiki pokoknya anak-anak jepulnya. Penak-penaman, terhormat pisan. Jepulnya sing tegak petugas KPK. Digeret, sing hatinya engkau korporat pensiun dan villa jebule dan apa boten prodeo matone pakaiannya warnanya oranye ada tulisan RTAHANAN alias tahanan. Ternyata bukan berbangsa Rusi, maka Islam hadir ya.
akhir wajhaka lidini hanifa fitratallahi lati fatarana sa'aliha lata tilna al-kila dan gantina wajib walakin akhtarana sa'ala ya'lam. Yang kedua, kesuksesan Nabi Ibrahim membina keluarga yang kemudian menjadi pelopor dan contoh bagi kehidupan umat manusia. Kalau ingin banyak, lihatlah keluarga yang beri-beri sahabat. Keluarga beliau termasuk keluarga yang kita sebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu tujuan dari seluruh umat manusia. Apa itu? Keluarga dalam bahasa Arab disebut al-ahlu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari sisa api neraka. Al-ahlu artinya keluarga. Apa itu keluarga? Yaitu keluarga itu adalah sekumpulan masyarakat yang paling kecil yang ada tempat tinggalnya. Di situ ada seorang ayah atau seorang bapak atau suami, ada istri, ada anak atau tidak, disebut al-ahlu. Sakinah, apa itu sakinah? Sakinah itu dari kata sakana yaskunu sakinatan. Di dalam Al-Qur'an ada 6 kalimat sakinah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Di antaranya wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kalimat sakana yaskunu sakinatan maknanya bisa domisili, maknanya bisa ketenangan. Dan keluarga sakinah mengambil dari kalimat sakana yaskunu sakinatan. Apa itu keluarga sakinah? Yang merupakan pelajaran buat kita sampai-sampai di buku HPT ya, cetakan ketiga, ada lembar-lembar khusus yaitu pembentukan keluarga sakinah. As-sakinah itu, yang namanya sakinah, at-tumakninatu wal-waqar wal-mahabbah. Sebuah keluarga yang tenang, punya harga diri, punya kehormatan, punya kemuliaan, itu disebut as-sakinah. Kiatnya apa supaya kita semuanya bisa memiliki keluarga sakinah? Hasil daripada mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mencapai at-tumakninah, tenang. Konsep dari Rasul, undur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Agar masalah dunia dulunya sih nanti sor. Agar masalah dunia aja yang sih mundur. Insya Allah kalian jadi orang yang bersyukur, hatinya akan tenang. Aja kiri maring tetangga. Yang biasanya rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Sehingga atau pada ngomong mas kalau sampai 10 tahun kayak gitu terus tetangga ini kapan berbaik moromane makanya berbaik sebaliknya awan bisanya bisa murung banyak sampai bisa mati terus pribin mas. Itu akibat melihat tetangganya dianggap lebih bahagia, lebih senang, lebih sukses daripada kita. Dan itu larangan dari Rasulullah SAW. Jadi orang Jawa, orang murid ke sawang sinawang. Di majan pula sebut merasa pegang. Ada orang tua, bangan waktu, cilanan tua, bojone juga tua. Numpake mobilnya ya tua. Baliknya putuh dan makalongan. Barana pemalang, jubuli mandir, barang mandir ngarepe, ada mobil mandir mani. Pada baik mobil ngarep, ya mobilnya tua, singkat ini tua, iringannya ya bojone tua. Barang anda memang deket, jadi boleh mengulangkan si nangar mudun. Mudun si lawang, ya si sopir, muteri mobil, lawangnya bojone dibuka, bojone digendeng metu. Bojone tidak boleh ngomong, kayak masih bisa pada betul, lebih sayang teman lagi bojone. Orangnya sampean, barangnya makan kompot, kan lirik bepek, bro. Ya dulunah, pada betul, pada betul, kompot yang bisa sayang teman metu, baik si lawangnya gue buka menatu.
siswa saya dengan mari bujoni kan metu besaken buang nalamane bujo saya bohong kelamane rusak jadi ini tak buru kita buka karena kalau rusak ya apa beri teman buka dewe jebule bujo saya karena lamane rusak ya ngerti bala disperkerkan bagi itu atau nanti bangun itu kan contoh-contoh orang yang iri dengan orang lain. Dan ini akan jauh daripada keluarga yang tumakninah. Walmahar walmahabah punya harga diri, punya kemuliaan. Maka dalam kutara kita di kiat-kiat untuk menuju keluarga sakit pertama, ya, unsur spiritual. Yang kedua, unsur ekonomi. Yang ketiga, unsur kesehatan. Yang keempat adalah unsur sosial. Jadi harus mutlak ada pada persakitan para warga. Pertama, yang bagaimana unsur pendidikan? Yang pertama adalah unsur religi, unsur agama. Di mana sebuah keluarga tanpa anak-anaknya, bapaknya mengenal agama, maka itu adalah kebahagiaan yang bersifat fata morgana. Semu kelihatannya anak banyu barang dimarani jebule panas kok. Kasarobin, sarobin itu artinya fata morgana. Saya kira-kira sepekan yang lalu ada orang meninggal dunia. Anaknya terus sukses kabeh. Jadi bijan loro, sijine jadi pegawai. Bareng meninggal bapane, saya kemudian menyolati, saya mencari anaknya. Anaknya sini makmum saja ikut sholat mendoakan bapaknya. Orang usah apa? Ada orang usah. Kan anaknya doakan bapane. Nyonyong, jadi sholat jenazah sih banyak apa kau ini orang atau promo? Kau banyak dimakmur dan bahagianya ternyata fata morgana. Padahal tangga ini ngomong sampai tak enak menemani ya Pak Haji, ya Bu Haji. Tuh anak telu ya Allah pun bocah telu kan jadi wong kafir pasti jadi monyet cici-cici ya bayangkan. Jadi wong kafir makanya sukses. Ternyata suksesnya itu hanya sukses fata morgana. Di akhirnya kan menyesal sekali. Karena apa? Karena jauh meninggal dunia dari Gusti Allah, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman sumsi'a minnar wa ulil jannah sura nafas wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi anda ke surga terlihat di neraka berjuta orang yang sukses. Bapak-Ibu Masya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sejak tahun 87 di desa saya menjadi kepala madrasah diniyah taqiyah ulang ya gemin arane MDA. Apunten mencari pengganti itu susah sekali sampai baru sekitar 2 tahun yang lalu nanti ada si pengganti. Ternyata aturan di pemerintah kabupaten pendidikan kebudayaan ternyata mau masuk SMP itu ada poin persyaratan lulus MDA. Ternyata yang saya hadapi wong tua-wong tua anaknya orang yang sekolah MDA barang kantor syarat pada tekak Pak Ulu apa ditanda tangannya kalau di stempel. Saya tanya anaknya ente sekolah madrasah apa orang ya tapi di syarat itu turun-turun gelap orang gelap. Rupanya dengan orang hitam beda dengan orang keren. Karena apa? Anak esanya persekolah nyopan di tangan bahwa anaknya pendidikan murid sini itu ada satu kebohongan. Jadi aku ngomong tak perlu enak dokter. Anaknya dengan agama di tanda tangan ini bahwa dia adalah murid madrasah. Tapi berbagai maka unsur religi ini harus diutamakan dalam keluarga kalau ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua adalah unsur pendidikan. Kemien Pak
bocah SMP mawon nyandek di oli pak, bocah SD mawon jadi PNS gampang. Tapi saya ini yang bagi Robi ini orang lulus SCG bener pegawai S1 saja sulit, apalagi cukup lulus SD. Tanda di pulau anda wong tua sih ngomong anak yang sih penting bisa ngajar bahasa Poli yang seragam ya om tak sabar suki ya suki kayak kaji kopor almarhum dari tanda tanda bisa beda di wong suki kah kita lebih kaya kita lebih dingin pak Allah karena kita kalau ingin menjadi bangsa yang harus para pendidikannya ditingkatkan bukan seperti saya seperti bapak pada zaman dulu buru ya buru renginan ya renginan dulu ya dulu sekarang sekarang ya itu faktor ekonomi apa artinya kita jadi orang yang kaya ya tapi hasil daripada hal-hal yang tidak dihalalkan apa artinya kita rajin sholat, rajin haji, rajin berjuang dalam organisasi tapi ekonominya kempas kempis itu akan sulit dalam kita mengikuti perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Anda mengeluarkan BKB mau ya Allah ada cukup tanah samilia berkelip-kelip dokter sampai menurun dina aku ya Allah aku turun doa bebis sampai ini pun doa KKB orang mungkin bisa jadi maka unsur ekonomi dari bekerja Rasulullah SAW ikhris ala bayan hauka wasta'in billah wala tajis berjuang berusaha untuk sesuatu pemanfaatan bagi kalian semuanya tetap bergantung pertama kepada Allah dan jangan sampai jadi kalian jadi orang yang memalas. Anak uang anak etelu lanane loro manggur kabeh bapane dodole someh bayangkan pakine sadina kadang-kadang 500.000 duwe bocah wadon kali gaji insyaallah fisiknya bagus ayu nemen harapane no perlu sing lanang sing sugih ya ya ben nyompong jane wong tuwa bapak wit-witan sing mati ben semene maring sing urip ya ben bisa urip nggih Bu akhire loro calon mantu sing sugih anak bocah lanang sing krungu langsung atur apel saminggu mobilnya ganti ping telu bayangkan ibu ini ganti nama dari turun lapar dengan wantan-wantan turun masalah mati oleh wantan-wantan mas kodil bu cicinya bocah wantan ini lupu ini sedue cetelan bocah lanang ya wis lulus ke satu tapi turun nyambut ke oke antar apel cicinya numpak mobil cicinya numpak pit bayangkan dasar orang tuanya matanya mata bensin akhirnya bis orang-orang saya mikir ya saya mampir ke apa ayo nasolah sedih teman-teman moni turun sama bis menghilangkan bocah raka karena numpaknya sepeda akhirnya jajah kenapa harus singgung saminggu apel numpak mobil ting telur barang bis jadi jokoh si kopi ramai nemen ini saya cerita bocah-bocah di Jalan Jakarta belum boleh orang balik pada kabarnya akhirnya komenti barang komenti cipulin anak-anak rumah ekor 4x3 kompornya benih hilangnya tempat tidur WC nya laka seketek bareng kalau tempat tidur ya ibu ini ngomong ya Allah mas kon ribet ini gak ribet ibu iya kon kan lagi APB mobil pintar kan aku mien kapan yang makanannya jalan saya kira bangun jadi ribet ya Allah ya Rabbi duit mantu akhirnya kon balik barang balik ya pegawainya jam sama esok kasih turu dibuka dari sebelah ini maka tuanya tangi akan namas ya Allah duit mantu kaya gini ini mati remani tangi barang tangi jempolnya tutur dana dokter ngebur dana gak nyami siapa mesti kan ngebur dana jempolnya aku jago orang aku jago layangan kira-kira ibu-ibu atau duit mantu kaya gini faktor ekonomi adalah sesuatu yang penting.
kokon lah sing gelem. Angger sehat kabeh, dokter lah sing daftar. Dan seterusnya semua ada manfaatnya, namun lebih baik yang kuat daripada yang lemah. Kemudian selanjutnya adalah unsur sosial. Ajari anak-anak kita berinteraksi, diikutkan organisasi IPN misalnya, Pemuda Muhammadiyah misalnya, Nasihatul Aisyah misalnya, diinteraksikan kepada masyarakat dan di lingkungan. Jadi bocah ya Allah lebih sering umum ya, kayaknya tukang sama, kayaknya ketua cabang, ketua daerah, ketua wilayah, anaknya biasanya orang aktif pengajian. Karena apa? Wis dulu nampak panen baik, nyaman nampak baik. Akhirnya pamane mati, anaknya kuper. Kalau bisa bergaul, maka putus regenerasinya. Maka tolong, mulai sekarang yuk putra putri dari Pulau Panjang ini berinteraksi kepada masyarakat. Tapi dipilihkan kepada siapa dan di mana kita tempatkan anak ini untuk bersosialisasi. Karena Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu lahu fitrah. Tiap-tiap bayi lahir dilahirkan dalam badan suci. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak ini besok dari Yahudi, Nasrani dan Majusi bergantung beberapa abadu. Saya pernah baca buku judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Dr. Nasi Ulwan, yang menurut beliau fa'abahu itu tidak hanya orang tua di rumah, tapi guru-guru di sekolah dan pejabat-pejabat yang berwenang yang ada sekitar anak. Sekolah dan sekolahan pun dan oleh ini sekolahan sing orang agamis, maka bocah nak menurut dan kata orang sebaya bisa pak. Namun menurut masuk menurut, tapi bergaul ya dan daerah-daerah yang banyak kemaksiatannya pun anak akan terbawa menjadi orang yang bisa bermaksiat. Saya punya murid di madrasah dinia Awaliyah Grogol. Pada Rasulullah rajin menbah sholat tahajud rajin saben waktu azan. Saya senang sekali jebule ngintil wong dari tukang kayu nang Jakarta 3 tahun balike jebule nyakit kotor minumnya karo laku bayangkan pun bisa kaya gue pimpin mas wong bagi nepe kaya gue kan paham kok yang orang kaya gue ini udah jampir. Nah ini akibat pergaulan, maka anak kita kadang-kadang mengecewakan kita sebagai orang tuanya. Pemilu berbahagia itu barangkali sampaikan jadi mencontoh dari kehidupan Ibrahim alaihissalam. Di dalam kehidupan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk selalu melaksanakan perintah Allah, khususnya adalah perintah untuk berkorban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana sa'atan fa lam yutahhifa fa yaqban dan sholat. Siapa mengisi kesempatan punya kelapangan rezeki orang korban, maka harus terbalik tempat sholatku. Mudah-mudahan warga minta urjana yang tiap hari masuk masjid insya Allah diberi oleh rezeki dan kelapangan rezeki sehingga mampu untuk melaksanakan ibadah korban dalam rangka mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang sampaikan mudah-mudahan ada manfaat yang berat dari Allah SWT yang selalu tolong mohon diluruskan dan dilakukan dimaafkan. Kita akhirnya alhamdulillah bila kita api kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustaz Insinyur Budi yang telah menyampaikan tausiah yang kepada kita semua. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Menuju acara seperti itu penutup, marilah kita tutup acara pengajian bulanan pimpinan cabang maupun yang mengajar yang terdekat dengan membaca alhamdulillah baik alhamdulillah dilanjutkan dengan doa kafarat majlis sekarang berhubungan syirik dan berhubungan syirik. Saya sebagai MC mohon maaf bila sudah